Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, kajian fatwa-fatwa tarjih atau tuntunan-tuntunan tarjih dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah ibadah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tuntunan perawatan jenazah pasien COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberikan berbagai surat edaran yang di dalamnya terkandung fatwa atau ketentuan hukum yang telah dibahas oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang tentu di dalam membahas melibatkan Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau Pelayan Kesehatan Umat, Majelis PKU, dan juga lembaga yang khusus untuk menangani COVID, yaitu MCCC, yaitu Muhammadiyah COVID Command Center, yang juga dipimpin oleh Ketua Majelis Kesehatan atau Majelis Pelayanan Kesehatan, dan juga melibatkan Majelis Tabligh. Perawatan jenazah pasien COVID-19 sejak meninggal sampai dikuburkan dilakukan dengan proses khusus, prosedur khusus dengan standar protokol kesehatan sebagaimana dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hari ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan tentu didukung oleh fatwa-fatwa para ulama kita. Kalau di Muhammadiyah berarti fatwa ulama Tarjih Muhammadiyah. Jenazah korban COVID ini dalam kondisi tertentu, apabila dipandang darurat dan mendesak, maka dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani dalam rangka menghindarkan diri tenaga-tenaga kesehatan atau nakes atau penyelenggara pemulasaraan jenazah supaya tidak tertular virus COVID-19. Tentu semuanya itu dilakukan berdasarkan pertimbangan asas-asas hukum syariat, di mana Allah menyatakan bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sejauh yang mampu untuk dilaksanakan. Kemudian juga tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Kemudaratan harus dihilangkan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Ini didasarkan kepada dalil-dalil di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah 282, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sejauh yang dimampui. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan muttafaq alaih. An Abi Hurairata anan nabiyya anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol
wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi mengatakan, apabila aku memerintah kepadamu suatu perintah, maka kerjakan perintah itu semaksimal kemampuan yang ada pada diri kalian. Kemudian kaidah fikih yang berbunyi la dharara wala dirara. Tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh menimbulkan kemadaratan untuk yang lain. Ad-dararu yuzal. Ini juga kaidah fikih. Kemudaratan harus dihilangkan. Dan kaidah yang lain al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan atau kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Keadaan mendesak dapat dipersamakan dengan keadaan darurat, baik keadaan mendesak itu bersifat umum atau bersifat khusus. Al-hajatu tanzilu manzilatan darurah amatan kanat au khosoh. Kemudian juga ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kemadaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Kaidah yang berikutnya adalah dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Mencegah kerusakan atau kemadaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini kaidah-kaidah pokok, kaidah-kaidah hukum yang mendasari bagaimana majelis tarjih menuntunkan perawatan pemulasaraan jenazah apa namanya korban COVID-19. Oleh karena itu, jenazah COVID-19 termasuk jenazah yang beresiko tinggi yang dapat menularkan virus yang diidapnya. Oleh sebab itu, perlu perawatan khusus yang berbeda dengan perawatan jenazah pada umumnya. Nah, perawatan jenazah COVID-19 hanya dapat dilakukan oleh petugas dari rumah sakit atau petugas-petugas yang terlatih, dan seluruh petugas itu dalam proses perawatan jenazah sejak dari memandikan sampai penguburan harus mengenakan alat pelindung diri APD lengkap sesuai standar medis dan tetap berhati-hati serta menjaga kebersihan maupun sterilitas diri, peralatan, dan tempat atau lingkungan yang digunakan untuk proses perawatan jenazah tersebut hingga selesai pemakaman. Tuntunan ini dilakukan untuk jenazah COVID-19, baik yang meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif maupun yang belum terkonfirmasi positif tetapi menunjukkan gejala yang sama dengan gejala COVID-19 sebelum meninggal dunia. Maka yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Jenazah dimandikan dengan cara khusus, yaitu disiram atau disemprot dengan air dan cairan disinfektan dari jarak tertentu. Artinya petugas itu harus mengambil jarak, yaitu jarak yang aman, aman dari risiko penularan. Dimulai dengan menyiram atau menyemprotkan air dan cairan disinfektan itu kepada anggota wudhu, dan setelah itu dimulai lagi untuk anggota badan. Seluruh anggota badan dimulai dari sebelah kanan. Sedapat mungkin petugas tidak menyentuh tubuh jenazah dan menghindari cairan tubuh jenazah yang keluar
baik itu dari mulut, hidung, mata, anus, kemaluan, dan luka di kulit. Jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki. Jenazah perempuan juga dilakukan oleh petugas perempuan. Namun dalam keadaan darurat, petugas laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan atau sebaliknya dengan syarat aurat jenazah tertutup atau ditutup dengan kain dan selainnya yang dapat menutup aurat vitalnya. Dalam keadaan darurat yang menuntut untuk tidak memandikan jenazah, maka jenazah tidak perlu dimandikan. Ini dalam kondisi yang sangat darurat. Yang kedua, mengkafani jenazah. Sebelum dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik atau bahan serupa yang kedap udara. Jenazah dikafani dengan satu lembar kain kafan warna putih atau warna lainnya yang menutup seluruh tubuhnya. Dan apabila jenazah laki-laki dikafani dengan tiga, ditambah dengan kafan tiga lembar kain kafan, dan jenazah perempuan dikafani dengan lima lembar kain kafan. Setelah dikafani, jenazah dibungkus lagi dengan plastik atau bahan serupa yang kedap udara untuk yang kedua kalinya. Di jenazah kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah sesuai dengan standar medis, kemudian dimasukkan dalam peti kayu dengan sebisa mungkin langsung dihadapkan ke kiblat. Jadi ketika dimasukkan di peti, jenazah sudah diarahkan miring menghadap kiblat. Peti jenazah ditutup rapat agar tidak dapat dibuka kembali. Nah, ini tentang mengkafani sampai memasukkan di dalam peti jenazah. Karena di dalam pemakaman jenazah COVID nanti petinya tidak dibuka lagi, dimakamkan bersama petinya, maka jasadnya sudah diarahkan mengarah ke kiblat. Kemudian yang ketiga setelah dikafani adalah bagaimana mensolatkan jenazah. Salat jenazah COVID boleh dilakukan di tempat steril di rumah sakit atau di lokasi perawatan jenazah dengan izin pengawasan dan petugas rumah sakit. Salat diutamakan hanya oleh pihak keluarga secara sangat terbatas dengan tetap menjalankan prokes terkait pencegahan COVID-19 seperti tidak berkerumun, menjaga jarak, physical distancing, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan baik sebelum maupun sesudah sholat. Dalam keadaan darurat, sholat jenazah dapat dilakukan di kuburan setelah jenazah dimakamkan dengan tetap menjalankan prokes terkait dengan pencegahan COVID-19 tersebut. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Jenazah harus dikubur selambat-lambatnya 4 jam setelah kematian, jadi agak dipercepat. Tentu sangat tergantung dengan kondisi alam, seperti penggalian makamnya dan sebagainya. Di daerah-daerah yang tertentu, yang tanahnya berbatu, maka penggaliannya agak lama, ya bisa jadi lebih dari 4 jam. Jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman tanpa ditransitkan dimanapun. Ini idealnya seperti itu, tapi kadang-kadang pihak-pihak tertentu minta untuk ditransitkan di halaman masjid tertentu untuk disolatkan bersama, maka itu boleh dilakukan dengan prokes. Jenazah dimasukkan liang lahat, peti jenazah
bersama peti jenazah tanpa membuka peti tersebut, jadi dimakamkan bersama petinya. Penguburan jenazah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang dipandang perlu sesuai dengan kedaruratan atau kelaziman yang dituntunkan. Nah, sekarang berkaitan dengan takziah. Untuk jenazah COVID ini, takziah di rumah duka pasien COVID dilakukan dengan sangat terbatas dan tentu tetap menjalankan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19. Nah, dalam keadaan darurat, takziah cukup dengan ucapan bela sungkawa dengan memanfaatkan media daring atau teknologi informasi. Ini kalau memang betul darurat ya. Tradisi-tradisi yang selama ini berjalan di masyarakat terkait dengan meninggal dunianya seseorang tidak perlu dilaksanakan. Seperti ya apalagi itu memang tradisi yang tidak ada tuntunan agamanya, memang harus kita tinggalkan. Upacara berobosan dan sebagainya ya, menyebar bunga, beras dan sebagainya itu ya perlu ditinggalkan. Jadi itu semuanya ditinggalkan demi terlaksananya seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19, seperti tidak berkerumun, selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Saya kira itu apa namanya beberapa hal yang terkait dengan apa namanya pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah korban COVID-19. 19 memang ini lebih spesifik ya, lebih khusus, ada prosedur khusus, SOP khusus, tentu tetap menetapi tuntunan syariat Islam. Syariatnya tidak ditinggalkan, seperti memandikan sejauh yang memungkinkan dimandikan, kalau tidak ya cukup di mungkin semprot, tidak disemprot saja. Tapi kalau bisa di agak lebih sempurna, ya memandikannya dengan menyiramkan saja tanpa menyentuh badan, menyiramkan cairan air dan apa tadi cairan disinfektan. Begitu juga mengkafaninya, pertama dibungkus plastik atau sejenisnya terlebih dahulu, baru dikafani. Dan dibungkus plastik kembali atau sejenisnya, kemudian dimasukkan peti dengan posisi sudah menghadap kiblat, kemudian disolatkan dengan menjaga jarak, baik jarak jamaah solatnya dengan peti jenazahnya maupun juga antar jamaah yang menyolatkan, tetap menjaga jarak. Kemudian pemakaman juga diatur sedemikian rupa, seluruh petugas dengan menggunakan APD lengkap, bahkan dilengkapi dengan penyemprotan disinfektan, sehingga seluruh proses tetap betul-betul menjaga prokes dan untuk mencegah penularan COVID-19. Begitu juga untuk takziahnya. Takziahnya dilakukan secara terbatas. Bahkan kalau sangat darurat tidak perlu datang ke rumah duka, cukup menyampaikan bela sungkawa secara daring atau menggunakan media informasi dan komunikasi. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita warga Muhammadiyah khususnya, umat Islam pada umumnya, dan semoga Allah melindungi kita semua dari
wabah pandemi ini, dan Allah segera mengangkat pandemi ini dari bumi ini, dari negeri kita ini, sehingga kita semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.